Oke bro, berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan mencoba untuk mengupdate tulisan pada LCD dengan aplikasi yang sudah saya buat di Visual Basic. Berikut ini adalah tampilan aplikasinya. LCD Text Updater with Arduino and Visual Basic. Langsung saja kita hubungkan ke Arduino. Kita pilih port COM3, lalu baud rate-nya biarkan biarkan saja segitu, lalu kita klik connect. Nah, maka LCD yang ada di Visual Basic akan menampilkan tulisan itu bertanda sudah terhubung dengan Arduino. Langsung saja kita klik bersihkan LCD, maka LCD di sini akan kosong dan LCD yang ada di Arduino juga akan kosong. Nah, untuk mengirim teks ke LCD-nya, kita taruh kursor di text box ini, lalu kita ketik tulisannya. Sebagai contoh, saya ingin menulis tulisan tutorial Arduino. Saya sedang mengetik, dan hasil ketikan saya akan ditampilkan pada LCD yang ada di Visual Basic di sebelah kanan. Coba dilihat. Setelah seperti ini, akan saya kirimkan kepada LCD. Bisa dilihat di sini LCD masih kosong. Saat saya klik kirim ke LCD, maka indikator hijau akan menyala. Dan berarti sudah terkirim pada Arduino. Bisa kita lihat di LCD yang ada di Arduino akan menampilkan tulisan sesuai yang kita ketik pada aplikasi Visual Basic tadi. Lalu ingin saya bersihkan, maka di LCD sini akan kosong juga. Ya, seperti itulah tutorial untuk mengupdate tulisan pada LCD dengan aplikasi Visual Basic. Saya dari www.borduino.blogspot.com. Terima kasih.